permasalahan kanvas stamp yang aus tidak sama, tidak rata. Ini bagian yang sebelah dalam, di bagian luar. Ini disebabkan karena seedingnya ini seret, ini bracket, kemudian ini kaliper. Dan ini nggak bisa sliding dengan mudah. Ini terlalu berat. Dan yang ini juga berat. Jika keduanya masuk semua, ini terasa sangat berat. Nah, ini untuk mengatasinya, ini kita keluarkan stempetnya, dicek kondisinya apakah terlalu kering. Biasanya terlalu kering karena ada karat juga. Mengatasinya ini dibersihkan. Jika ada karat, karat-karat juga dibersihkan. Karat ini membuat asnya menjadi semakin tebal. Jika terlalu tebal, maka menjadi seret. Dan kita kasih stempet lagi. Saya mengidolakan untuk memakai Swete Gris karena ini stempetnya tidak terlalu kental, jadi dia lancar dalam melumasi bagian-bagian. Ini memang grisnya mengering, memadat, sehingga membuat bagian-bagian jadi seret. Pasang kembali satu persatu, dilumasi. Cukupnya, tidak terlalu banyak. Sangat lancar. Nah, ini bagian ini dimasukkan, silnya ini juga dimasukkan agar tidak termah kemasukan air atau debu. Lancar. Siapkan kampas penggantinya. Masukkan piston. Dimasukkan, tidak perlu dikencangkan lebih dahulu, dicoba dulu apakah lancar atau tidak. Lakukan rem. Selesai, tinggal dikencangkan. Mantap.